Halo semuanya, selamat datang di channel Casper MC. Jadi aku kejebak di The Ed cuma satu blok. Ya aku juga nggak tahu kenapa bisa ada di sini, dan terlebih lagi bajuku jadi gembel, guys. Tapi tenang, aku masih punya harapan. Aku bakal keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi gimana caranya? Ini gelap banget. Bentar. Ada pulau, guys. Wah, wow, ada pulau di sana, guys. Let's go. Tunggu. Gimana cara kita ke sana? Sedangkan aku aja nggak punya barang. Gimana ini, guys? Tolonglah aku, please. Kalian klik like atau subscribe biar aku dapat barang-barang, please. Makasih banyak. Akhirnya aku dapat barang. Yeay, aku masih punya harapan. Let's go. By the way, aku akan perluas tempat spawnku dulu biar aku gak gampang jatuh, guys. Dan semoga saja aku bisa mendapatkan barang-barang lainnya, please. What? Kita dapat teman pertama kita, guys. Oke. Aku akan taruh teman kita di sini. Wow, sepertinya dia kesenangan, teman-teman. Yeay. Halo, teman. Ya. Kenapa teman kita begitu cepat meninggalkan dunia ini? Ya udahlah ya, kita kesampingan hal itu dulu untuk sekarang. Yang penting sekarang kita bisa sampai ke pulau itu. Tapi sebelum itu, kayaknya kita butuh makanan deh. Hah? Apa ini? Ya bener sih, makanan. Tapi apa-apaan ini? Kenapa aku dikasih kentang busuk, woi? Udahlah, kita buang aja, guys. Aku mau langsung bridge ke sana aja deh. Udahlah. Semoga blok ironku ini cukup ya, teman-teman. Oh tidak, teman-teman, ternyata blok ironku nggak cukup dong. Please kasih aku barang-barang lagi, tolong. Nice. Ternyata dunia ini sudah paham dengan perasaanku ya. Ya ternyata Ensu juga masih belum cukup, guys. Gimana ya cara sampai ke sana? Padahal di sana juga ada chest loh. Ya udahlah, kita tungguin aja kali ya. Yeay, aku dapat blok. Walaupun ini gold block sih, ya udah gak apa-apa lah ya. Kita pakai bridging aja lah ya. Karena gak ada pilihan lain loh. Ya udah lah ya. Oke, guys, akhirnya aku udah sampai ke pulau ini. Dan di sini ada chest. Mari kita lihat. Wow, stick dong isinya. 20, guys. Ya 20 stick ini udah lumayan banyak banget sih. Wait, what? Punya usup. Semili. Lu ngapain di sini, Bujang? Lu semili kan? Aku ini raja dari kerajaan Semili. Woi, what? Kerajaan? Serius? Udah. Kamu dari mana coba? Kalau aku sih dari sana ya. Oh, dari sana. Woi, what the heck? Guys, ini raja atau maling, guys? Sumpah. Berhenti di sana, woi. Berhenti di sana. Guys, ini raja atau maling dah, sumpah. Apa-apa ini? Guys, dia maling, guys. Oke, guys, kita udah berhasil memberantas malingnya. Ada maling segala lagi. Bentar. Woi, what? Ada kerajaan, guys, di sana. Berarti raja yang tadi itu beneran raja. Bisa gawat juga, guys, kalau yang aku bunuh itu raja beneran. Gimana ya? Lo, kok dia hidup lagi sih? Iya, ampun. Iya, ampun. Please, jangan bunuh aku, please. Ampun. Nih, aku gak niru gini. Tuh. Please, jangan bunuh aku, please. Tolong. Aku maafin, tapi kamu harus ke kerajaanku sekarang. Gak mau, aku mau keluar dari tempat ini. Iya. Aku ikut. Iya. Makan dulu deh. Cepat jalan. Iya, sabar apa, Ella? Guys, kita ditawan sama raja ini, teman-teman. Aduh. Wait, what? Siapa itu? Endang. Perkenalkan, ini adalah istriku. Wah, Endang. Istri? Istriku NPC orang. Apa? Enggak. Maksudku. Iya. Jangan nebak. Maksudku cantik. Iya, cantik kok. Iya. Anak muda, tujuanmu apa kesini? Ya, tujuanku untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Cuman aku gak tahu gimana caranya. Aku akan bantu kamu keluar. Serius? Kamu bakal bantu aku? Tapi kamu membutuhkan peralatan pastinya. Tunggu di sini, anak muda. Guys, ternyata raja ini tuh baik loh. Aku benar-benar menyesal sudah menurun dia ke jurang, guys. Anak muda, ini peralatanmu. Hah?
serius? Ini Netherite loh, Raja. Raja, ini Netherite loh. Ya. Beneran? Wow. Nah, aku pakai yang ini. Serius? Serius? Bentar-bentar, Raja. Kenapa kamu kasih aku Netherite sedangkan kamu sendiri pakai leather? Ih, aneh loh. Ya karena aku enggak suka hitam. Aku sukanya coklat. Kenapa enggak suka? Enggak sih. Enggak. Ya, aku suka kok. Aku suka banget. Malah aku benar-benar suka banget kok. Ya udah, yuk. Kita balik ke spawnku dulu deh. Ayo. Guys, ini Raja antara bodoh, baik atau gimana ini? Aku benar-benar bingung banget loh. Kita baru aja datang ke istana dia dan kita udah dikasih Netherite sedangkan dia pakai leather. Ada aja raja yang kayak gitu ya di dunia ini. Oh, anak muda, kamu ngomongin aku ya? Ah, enggak kok, aku enggak ngomongin kamu, beneran dah. Beneran. Oke, Raja. Ya, ini adalah tempat spawnku. Jadi aku spawn di sini tadi. Hah? Ini serius tempat spawnmu? Kamu emang gembel, Nak. Ih, songong. Lu mau gua tebas, ha? Oh, kau berani. Enggak, bercanda. Bercanda. Iya, maaf. Lebih baik kita perbagus dulu ini. Perbagus dulu. Ya udah, terserah kamu, aku mau ikut aja dah. Wih, what? Kamu perbagus pakai diamond? Ini keren loh diamond. Seberapa banyak blok diamondmu? Kamu, oh my god. Sumpah guys, ini Raja seberapa kaya loh. Coba kalian komen Raja ini berapa kaya guys. Oh ya Raja. Mendingan kita langsung aja keluar dari tempat ini. Gimana? Daripada kamu perbagus juga gak ada gunanya kan? Baiklah, hanya ada satu jalan keluar dari dunia ini. Serius? Ya udahlah, dari tadi kita mending keluar aja sih. Ini Raja apa sih, buang-buang waktu, sumpah. Gitu guys, kita bakal dianterin menuju jalan keluar dari tempat ini. Ya semoga aja Raja ini gak sesat ya. Oh, jadi ini tempatnya Raja. Widih, keren banget ya, guys. Iya anak muda, ini tempatnya. Tapi hati-hati Raja. Raja, hati-hati. Nice. Gila, banyak banget sulker guys di sini guys. Hati-hati anak muda, banyak sekali. Banyak banget. Terang datang, merindung. Meninggal. Meninggal. Mati kamu. Udah kah? Nice. Oh, tinggal di bawah. Iya. Oh, bagaimana ini? Tidak. Oke, Raja, kayaknya sulkernya udah habis deh. Udah gak ada lagi. Oh. Ini adalah portal. Jadi ini portal untuk keluarnya. Tapi lihat, ada 3 yang kurang di sini. Lah terus gimana dong? Tenang anak muda, tenangkanlah dirimu. Di pulau satu lagi ada sisanya. Wah, serius? Ikut aku. Ini beneran ada pulau satu lagi? Ya iyalah. Aduh, kok kamu norak banget sih? Ya maaf, aku kan gak tahu Raja. Tapi emang bener Raja, di pulau satu lagi ada sisanya? Ya udah, kamu ikutin aja aku, oke? Tunggu. Itu? Ini siapa? Ini siapa? Tunggu. Jangan bunuh aku. Aku punya barang yang kalian cari. Wih, Raja, bunuh. Sumpah, dia punya Kamu ini gimana sih? Di pulau satu lagi kan ada barangnya. Oh iya ya, aku lupa ya. Oh ya guys, kelihatan tuh guys. Tapi kok kayak ada yang aneh ya Raja. Raja. Wah. Banyak belatungnya orang. Hati-hati Raja, ini banyak belatungnya. Mati kau belatung. Ayo bunuh. Beban sekali kalian semua ya. Mati kalian semua. Nice. Oke. Belatung. Let's go. Oke, kayaknya udah habis endermatnya. Dan di sini ada chest guys. Mari kita buka. Iya. What? Cuman 2. Oh iya. Satu lagi ada di kastil. Ya elah, bilang dari tadi orang. Balik lagi ke sana. Aduh, yaudah. Nih Raja lama-lama bikin emosi sumpah. Ya udah, yang penting mah sekarang kita bisa keluar dari tempat ini aja ya guys. Wait, what? Kok dia hidup lagi sih Raja? Hah? Menurutku dia punya kekuatan abadi. Loh, wait what, abadi? Kalian pikir gua mudah mati sama kalian? Hah? Lari anak muda! Lari! Ini berbahaya! Guys, sumpah guys, gak jelas banget. Sumpah ini gak jelas banget. Astagfirullahaladzim. Lari guys. Guys, sumpah ini gak jelas banget. Ini gak jelas banget, sumpah ini gak jelas banget. Ayo cepet Raja. Ayo cepet anak muda. Cepetan. Buru, ambil. Ayo. Ini dia. Nice. Dia di situ. Lari. Tidak anak muda. Ayo Raja buruan. Ini, cepetan. Terus di sini kita ngapain Raja? Cepat ambil ini anak muda. Hah? Kamu kan tahan dia di sini. Maksudnya? Cepat, katanya kamu pengen keluar kan? Tapi Raja gimana? Wah, itu dia datang. Tapi Raja tidak. Oh, guys. Sini kau. Raja. Tidak. Guys. Raja. Di
kita, guys. Kita raja. Astagfirullah. Ternyata cuma mimpi dong. Terima kasih buat kalian udah nonton. Kalau suka, klik subscribe, like, dan share juga.